Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengatasi Windows update yang terus bermunculan di Windows 2010. Nah, caranya adalah kalian ketik Windows R di keyboard kalian, atau silakan masuk ke Start dan cari Run. Nah, ini. Kemudian kalian ketik service msc. Oke. Kemudian di sini kalian cari Windows update dan klik dua kali, klik disable dan klik stop. Oke, kemudian application di sini dia sudah tidak berjalan lagi, jadi klik OK. Kemudian close, kita masuk ke pengaturannya yaitu di sini setting. Kemudian masuk ke update and security. Di sini klik learn more. Klik Advanced option, kemudian klik Driver upgrades. Oke, seperti ini saya, dan silakan kembali. Oke, kemudian masuk ke network and internet. Di sini klik option. Di sini pada set as method connection kalian klik on. Dan selesai. Oke, mudah-mudahan cara ini membantu buat kalian yang kebingungan kenapa Windows Assistant terus bermunculan. Jadi terima kasih, dan kalau bisa kalian uninstall. Kalian uninstall Microsoft-nya. Ini dia. No. Kalian uninstall ya. Klik kanan, uninstall. Dan ini dia. Kalau bisa kalian uninstall supaya tidak muncul-muncul lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.